jangan lupa subscribe channel, komen, share, like. Anda boleh komen lah, anda nak kritik ke apa, anda komen, atau anda nak tahu apa-apa produk, anda boleh komen. Tetapi review ni saya tak terbuat terus. Saya akan rasa dulu, saya akan cuba dulu macam berkesan atau tidak, dan baru saya buat review. Bukan semata-mata okey buat review lah produk ni, okey takkanlah guna 2-3 hari dah nak buat review kan, tak logik lah kan, benda ni mana berkesan lagi. Tetapi ni benda ni dah habis setahun saya beli dekat Shopee. Okey, terima kasih kerana menonton dan subscribe, terima kasih, dan like, terima kasih, komen pun, nak kritikan, nak cadangan, apa-apa pun, terima kasih sangat-sangat kerana menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke review channel. Okey, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan review-review apa-apa produk, untuk produk kecantikan atau produk elektrik, elektronik atau apa-apa produk, dan saya sendiri sebagai seorang pengguna. Okey, apa-apa jenama lah, sebab saya sendiri sebagai seorang kita banyak menggunakan apa-apa beauty, skincare ke apa ke, produk elektronik ke, macam-macam jenama saya guna, dan saya membina channel ini untuk berkongsi bagaimana untuk berkongsi kelebihan atau kekurangan apa-apa produk yang saya seri sebagai seorang pengguna. Untuk video kali ini adalah berkaitan dengan beauty produk, iaitu suplemen Blackmores Vitamin C 500 mg, satu botol kecil bersamaan dengan 60 biji tablet, satu biji tablet sehari. Okey, sebelum saya bagi tahu tentang review produk ni macam mana, kesan dia ke apa ke, kebaikan ke, kekurangan dia ke, saya akan berkongsi share Blackmores Vitamin C 500 mg bersamaan dengan 60 tablet untuk dimakan setiap hari secara konsisten. Dan harga ini saya ambil yang kecil punya yang ada 60 biji tablet, harga ni dalam RM40 satu botol ni. Saya beli hampir satu tahun yang lalu saya beli, dan saya konsisten setiap hari selama hampir tiga botol ni, 60 tablet ni, hampir tiga botol saya konsisten dengan harga RM40 satu botol. Dan sebelum saya memberitahukan produk ni berkesan atau tidak, saya ingin beritahu anda berkaitan dengan review-review yang pernah dibuat oleh orang-orang sebelum ni yang mengatakan Blackmores Vitamin C ni banyak kebaikan dia. Salah satunya untuk suplemen Blackmores ni, Vitamin C ni adalah suplemen kesihatan untuk mungkin untuk kecantikan dalaman, untuk kesihatan dalaman kita. Okey, mungkin ada banyak kelebihan dia yang pernah anda tengok video-video pada kali ini, pada sebelum ni. Tetapi saya ingin memberitahu sendiri, saya sebagai seorang pengguna hampir 3 botol saya telah habiskan selama setahun saya konsisten, tapi pernah juga ada miss sebab terlupa kan. Macam mana saya cakap, mungkin anda tengok review pada orang-orang sebelum ni mengatakan kulit jadi glowing, kulit jadi cerah sikit, macam badan jadi sihat sikit kan, sebab kan suplemen kesihatan kan. Tetapi saya sebagai seorang pengguna, secara sejujurnya, ini komen yang jujur daripada seorang pengguna, review untuk anda tahu. Tapi mungkin bergantung pada orang lah kan. Mungkin orang tu dia kesan dia lain. Pada saya kesannya lain, tak sama. Mungkin bergantung pada orang, bergantung pada jenis darah, bergantung pada jenis kondisi badan ke apa, saya tak pasti. Tetapi pada saya sendiri, konsisten hampir setahun dan macam tu, hampir tiga botol macam tu. Jawapan dia, No, tak ada apa-apa sebarang perubahan tentang diri saya ataupun makin menyihatkan saya. Dia ibarat makan. Kesan dia saya tak nampak. Okey, mungkin ada review lain mengatakan kulit jadi glowing, jadi cerah. Pada saya benda ni tidak berlaku. Pada saya benda ni tidak berlaku dan tidak berkesan pada saya. Saya tak pastilah, mungkin cakap sebab kekurangan minum air mineral ke apa kan. Saya beritahu sebelum ni, saya sangat-sangat konsisten kalau saya makan apa-apa. Kalau saya gunakan barang apa-apa atau makan produk apa-apa, saya akan konsisten sangat-sangat, sebab saya percaya produk tu berkesan untuk diri saya. Sebab kita sebagai seorang wanita, tambahan produk kecantikan, produk kesihatan, mestilah ingin sesuatu produk yang berkesan. Sebab tu saya sendiri konsisten, sebab saya nak sehat, nak cantik kan. Okay. Tapi pada saya, produk ni tak ada sedikit pun apa-apa yang berlaku pada perubahan pada diri saya.
apatah lagi kulit jadi glowing, nampak fresh ke, hilang kelesuan ke, sehat tubuh badan ke. No, bagi saya makan, macam tak ada apa-apa. Hanya makan je. Perubahan tak ada. Okey, ini adalah review jujur daripada saya dan saya tak menipu. Okey, kalau mungkinlah berbeza, pada kesan orang lain berbeza. Okey, mungkin awak berkesan, saya tidak berkesan. Tapi ini adalah pada diri saya sendiri dan saya jenis yang berdarah O. Okeylah, mungkin darah O tak mungkin tak berkesan. Tak pasti, tapi ini adalah yang daripada saya sendiri. Saya sebagai seorang pengguna, saya yang beli. Saya rasa dan saya beli ni daripada Shopee, satu botol RM40. Okeylah. Macam Shopee pun banyak tempat-tempat yang aplikasi lain pun, Lazada ke apa, banyak dalam di Watson sendiri pun ada jual. Tapi itulah yang saya boleh cakap. Saya sendiri pun tidak berkesan, mungkin pada anda berkesan. Itu semua terserah pada anda. Anda nak makan, anda tak nak makan, anda nak konsisten, tidak mau konsisten, itu terserah pada reason masing-masing. Dan saya membuat review produk ni tidak mendapatkan mana-mana tajaan atau sponsor apa-apa. Sebab saya membina channel, review channel ni sebab saya ingin beritahu orang lain bahawa mungkin produk tu menjadi untuk orang lain, berkesan untuk orang lain, tetapi tidak pada diri saya. Dan review ni adalah jujur dan tidak mendapat mana-mana duit ke apa, tajaan sponsor ke, tak. Ini memang saya khas. Saya membuat channel ni untuk memberitahu apa-apa produk yang saya guna. Saya ingin berkongsi, share. Saya nak tahu untuk beritahu anda, anda boleh guna ke, tidak boleh guna ke, anda nak beli ikut anda lah. Tapi berkesan atau tidak, okay, saya akan share benda tu semua. Dan terima kasih kerana menonton.